Halo teman-teman, ada nggak yang pernah ngerasain ya buat ngangkat tangan gini sakit banget? Nah, ini tuh ada kekakuan di bahu ya, di bahu, di apa, di shoulder joint ya, jadi di sendi dari bahu kita. Nah, lama-kelamaan kalau dibiarin kita tidak berlatih, ini akan jadi frozen shoulder. Frozen shoulder itu biasanya udah segini juga nggak akan bisa. Nah, kebayang nggak kalau kita nggak bisa bergerak sampai segini? Lo kebayangkan ini tuh semua kan kaku, karena waktu ini kaku ya kan naik seperti ini, jadi kemana-mana akan berubahnya ya, akan kekakuannya nanti kemana-mana bisa ke kepala dan sebagainya. Jadi secara ini ya, kita lihat si Cem ya, ini model saya. Jadi join bahu kita, tangan kita itu masuk ke bonggol yang di sini. Nah, itu bonggolnya bulat. Jadi dia bisa 360 derajat sebenarnya. Jadi tangan kita tuh bisa berputar 360 derajat. Ya. Nah, dari peristiwanya naiknya dia harus putar seperti ini. Nah, karena kita ya memposisikan tidak benar, misalnya kebiasaan bahunya seperti ini atau menahan di sini, nggak pernah dilatih si seninya, makanya stretching dan menggerakkan tubuh itu juga menggerakkan sendi, jadi melatih sendi ya, melatih pelumas di sendi-sendi tulang. Nah, ini tuh kalau misalnya dia cuma segini, artinya mungkin dia mentok di sini, ya di sendi ini mungkin mentok. Nah, bagaimana caranya? Ini kita harus stretching, ya harus kita stretching. Latihannya ya kita harus stretching dulu. Artinya pada saat jangan dipaksa. Setelah badan kita memangnya oke, tangannya cuma bisa segini, jangan dipaksa. Berat jangan ya, tapi kita pelan-pelan. Kalau misalnya segini, kita dorongin tangannya ya, jauhin. Jadi sendi, nah ini si bonggol ini tuh kayak kita kasih jarak dulu buat bisa dia bergerak, ada ruang bergerak. Nah, pada saat udah ada ruang bergerak, nah kita boleh naik. Lama-kelamaan itu dia kita bisa naik sedikit itu pakai rasa kita ya. Nah, latihan yang lain kalau misalnya sanggup ya, ini tuh boleh diputar bahunya, tangannya dua-duanya ke samping, diputar dari bonggolnya ya. Nah, kalau misalnya aduh ini udah nggak kuat, pegel banget dan sebagainya, kita mengikuti gravitasi. Nah, latihannya seperti apa? Misalnya teman-teman berdiri ya, membungkuk seperti ini atau seperti ini, tangan kita turunin, nah bonggolnya kayak dijatuhin, terus kita puterin. Atau kita pegang dumbbell, terus kita puterin. Jadi dia akan kedorong. Jadi si sendi ini kita kayak kasih ruang ya, bukan dilepasin ya, tapi kita kasih ruang buat bergerak. Nah, setelah dia bisa ada ruang, baru bisa bergerak ya. Karena waktu saat terjadi dia kaku itu karena dia mentok. Nah, artinya kita harus memberikan ruang. Nah, si ruang ini setelah nanti sudah longgar, baru kita akan bisa gerakin ya. Ini tips buat orang-orang yang shoulder-nya kaku, bahunya kaku ya, latih setiap hari. Kalau udah bisa silakan putar semuanya ya, 360 derajat. Ini bagus banget ya, soalnya biasanya kalau yang suka bahunya pegel aja, kepalanya sakit aja, itu pasti berawalnya dari sini. Oke, silakan mencoba. Ini tips dari saya, salam sehat. Saya Judit Yono, seorang guru Pilates dari Bandung. Terima kasih.